adalah jumlah jarak. Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So, kita nak sambung lagi untuk menjawab soalan SPM 2019 kertas 2 bahagian A soalan nombor 8. Okey, sebelum kita nak mula menjawab soalan nombor 8, apa kata kamu tekan button like, share dan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen sekiranya ada benda-benda yang kamu tak faham. Okey guys, so kita sambung kepada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ni adalah daripada tajuk tingkatan 5 KBSM. Okey. Baik, so dalam soalan untuk SPM 2019 kali ini, dia keluar soalan berkaitan tentang graf jarak masa. Kadang-kadang dia keluar graf laju masa, dan untuk tahun 2019 dia keluar graf jarak masa. Okey, baik. So kita terus baca kepada soalan. Okey, Raja Ampat menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Rina dengan kereta api dari Rawang ke Serdang. Maksudnya Rina start dari Rawang, dia nak pergi Serdang. Okey. Tu graf yang ditunjuk ke bawah adalah graf jarak lawan masa. Soalan A1 diberi bahawa laju kereta api dari Kuang ke Serdang ialah 1.25 km per minit. Cari nilai T. Okey, jadi kalau dari sini, apa kamu perlu faham ialah pertama sekali berkaitan tentang formula untuk mencari laju. Okey, di tepi ni cikgu dah sediakan formula untuk mencari laju. Okey, kalau kamu perhati kat sini adalah formula untuk mencari laju, laju bersama dengan jarak bahagi masa. Tetapi belum melibatkan graf. Okey, kita perlu tengok graf berikut. Dia hanya nak laju yang diberi itu adalah daripada Kuang ke Sedang. Okey, Kuang ke Sedang dengan kelajuan 1.25 km per minit. Jadi, bila dia kata dari Kuang ke Serdang, so maknanya dia tak melibatkan Rawang. Jadi bila tak melibatkan Rawang, kita janganlah ambil jarak dari Rawang. So kita perlu ambil jarak dari Kuang. Okey, so kalau cikgu selalu akan titikkanlah. Titikkan. So sini hingga sini. Selepas cikgu titikkan, cikgu akan tulis koordinat bagi titik ni. Okey, kalau titik yang pertama ni cikgu akan bagi dia T, sebab X dia T dan 40. Baik, untuk titik yang kedua ni pula cikgu akan bagi dia sebagai apa titik dia? 11, 10. Okey, kenapa cikgu nak kena letak titik? Kerana di sini kita nak cari jarak, kita nak cari apa? T ni, masa kan? Okay, jadi kita nak cari masa. Walaupun formula dia adalah laju sama dengan jarak bahagi masa, jadi dia melibatkan titik koordinat kerana dia melibatkan dua titik. So bila dia melibatkan dua titik, so kita masukkan daripada formula yang telah dibagi, laju adalah 1.25 bersamaan dengan kamu faham tak? Laju bersama dengan jarak bagi masa ni, dia lebih kurang sama macam kita tengah cari kecerunan, iaitu M equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Dia lebih kurang maksud dia macam tu lah. Jadi, kat sini kita akan assume sebagai X1, sini Y1, sini X2, sini Y2. Okey, jadi kalau kita masukkan di sini jarak dulu kan? Kita nak cari jarak. So jarak dia adalah 10 tolak 40, ataupun kita ambil 40 lah. 40 tolak 10 per dengan T tolak 11. Kalau kamu mula dengan 40 tolak 10, kamu mesti mula dengan T tolak 11. Kalau kamu mula dengan 10 tolak 40, kamu mesti guna 11 tolak T. Kerana di situ selalunya pelajar akan confuse. Dia akan selalunya terbalik. Okey, 1.25, 40 tolak dapat 30 per dengan T tolak 11. Kalau di sini, cara kamu nak cari ni senang je. Kamu tak payah pening-pening buat sini satu tukar sana. Jadi dia dalam bentuk pecahan, so kita just tukar tempat sahaja. Jadi T tolak 11 sama dengan 30 per 1.25. Okey, so sambungan dia di sini adalah T sama dengan
30 per dengan 1.25 tambah dengan 11. Sebab sini tolak, pindah jadi tambah. Okey, sekarang kita ambil kalkulator. 30 bahagi 1.25 tambah 11. Okey, so jawapan dia adalah 35. Kilometer pula, salah. Okey, so jawapan dia 35 minit. Kenapa minit? Sebab kat sini unit dia minit. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada soalan A2. Okey, soalan A2 kata, berapa lama masa dalam minit diambil untuk sampai serdang dari Kluang? Sebenarnya dia berkait dengan soalan 1 tadi. Okey, so tak susah pun. Kita just ambil balik tadi masa dia dari sini tadi kita dapat 35 kan. So kalau kita nak tahu berapa dia punya tempoh masa, kita just ambil 35 tolak dengan 11. So kita dapat 24 minit. So sebab tu soalan dia satu markah saja. Okey, next. Soalan seterusnya adalah hitung purata laju dalam kilometer per jam. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, dia nak dalam kilometer per jam. Okey. So kita highlight dulu. So kamu kena pastikan nanti dalam graf ni unit dia adalah dalam minit, jadi kita kena tukar masa dia kepada jam. Okey, kat sini cikgu dah sertakan formula untuk percaya purata laju. Purata laju adalah JJ per JM. JJ itu adalah jumlah jarak, JM tu jumlah masa. Okey, so cara untuk kita cari purata laju, kita mesti ada jumlah jarak. So berapakah jumlah jarak dalam soalan ni? Jumlah jarak dia mesti dari Rawang sampai Serdang kan. Jadi jumlah jarak adalah 40 km. Jumlah masa berapa? Jumlah masa dia di antara 0 sampai 35. Tapi 35 tu dalam minit. So nak tukar kepada jam bahagi 60. So kita dapat 35 bahagi dengan 60. So kita tukar kepada perpuluhan lah. So 0.533. Okay, so kat sini 0.5833. Kalau boleh ambil 4 tempat perpuluhan baru dia accurate sikit. Okay, sekarang kita nak cari balik-balik pada formula tadi, purata laju. Purata laju sama dengan jumlah jarak tadi 40 km per dengan 0.5833. So kita akan dapat 68.57. So 68.57 unit dia adalah, kalau purata laju kita ambil unit kat sini je, tak payah pening-pening, kilometer per jam. Okey, siap untuk soalan ni. So jumpa lagi untuk video seterusnya. Stay tune guys. Bye.